This shit hot, boy. Shawty catch a vibe, I ain't had to put her on. Hai guys, hari ini saya nak goreng sotong ranguk. Okay, saya cuma pakai dua bahan saja. Ini sama mie happy. Okay, sotong ini saya tidak marinate sebab ini tepung semua ada garam, perasa semua sudah ada. Okay, mari kita mula. Mula-mula saya blend dulu. Ini mie segera ini saya blend dulu dekat sini. Kemudian saya campurkan dengan tepung Kentucky. Okey, sukatan untuk tepung dengan serbuk mie Maggi ini setengah-setengah guys. Half-half. Nah, sukatan dia saya agak-agak juga. Lebih kurang ini. Gaul sebati. Serbuk Maggi ini saya tidak masukkan. Kalau nak masukkan nanti lepas goreng sotong sudah masak. Tabur pun boleh. Kalau tidak mau tak perlu, tak mau pedas, macam ini saja pun sudah sedap. Okay guys, sekarang saya masukkan sotong. Ini 1 kilo sotong. Biasa saya asingkan kepala sama isi. Kalau goreng nanti dia sama size. Thank you.
sotong punya kepala goreng dulu, guys. Minyak pun sudah panas. Ini sotong kecil, guys. Tak ada besar itu. Hari saya pergi market, tak ada jumpa sotong size besar. Goreng sotong tak perlu lama-lama, guys. Nanti lihat. Thank you.
Okay guys, sotong saya sudah siap 1 kilo banyak ini macam saja. Okay, ini perisa kari Maggi tadi lah, bukan Maggi itu mie hati. Okay, saya gunting sedikit, tabur sedikit-sedikit ya guys, macam racik-racik. Jadi saya tak mau terlalu banyak nanti sebab apa tadi. Itu tepung sudah ada rasa sudah. Tak mau dia terlalu masin. Macam ini. Kalau mau gaul-gaul dia sampai habis, tasty sikit pun boleh. Macam ini. Saya tak mau terlalu banyak. Sotong goreng mie instant sudah siap. Saya mau cuba. Oke. Saya pakai tangan saja. Tangan saya sudah cuci. Saya mau coba satu. Saya coba. Pakai sudok saja, guys. Nah, saya suka makan kepala sotong ini. Dia crispy, ngangup. Nah, saya coba. Sedap kan? Boleh coba ini resepi. Sedap. Simple. Okay, kita mana makan dulu. Bye bye.